kamu tahu itu namanya apa? Raja Kelir. Alah goblok, lihat dulu baru ngomong. Itu. Yang itu. Munyet. Bagus. Kalau kamu tahu monyet, berarti kamu tahu yang namanya topeng monyet. Pernah lihat topeng monyet? Iya, pernah. Ya, ya bagus. Saya mau kamu menirukan seperti monyet yang ada di topeng monyet. Ayo. 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 Om, jangan pukul Mbak Suki lagi, Om. Ayo, tirukan. Tirukan. Tolong dikasih contoh. Alah, apa-apa dicontohin, apa-apa dicontohin. Goblok. Gini. Nih, lihat. Lihat sini. Kalau ditirukan itu kamu harus lihat saya. Goblok. Lihat. Nih, gini. Pertama gini. Bisa seperti itu? Bisa? Tirukan! Dewi Sandra dalam keadaan sekarat. Saya menolong dia, tapi tiga orang datang dan mereka langsung menuduh saya. Mereka berteriak-teriak mengenai pembunuhan. Saya bisa percaya dengan cerita kamu, tapi kasus ini sudah naik ke permukaan. Ya, dan media massa telah menulis besar-besar. Saya rasa kasus ini tidak dapat ditutup begitu saja. Coba kamu lihat ini. Wanita cantik tewas merah delima amblas. Gara-gara batuk permata merah delima, tersangka SK membunuh Dewi Sandra, seorang penari dansa kenamaan. Diduga pembunuhan dilakukan karena tersangka SK ingin mendapatkan merah delima yang konon kabarnya hendak digunakan untuk menebus temannya Basuki yang disandera oleh mafia kelas kakap. Namun begitu ia mendapatkan merah delima itu, tersangka SK ingin memiliki sendiri. Ini dapat dimaklumi karena wanita mana yang tidak tergoda oleh batu permata yang harganya miliaran rupiah. Ini keterlaluan kau! Ini tuh gila! Ini fitnah! Wartawan ini gak pernah ada konfirmasi dengan saya! Sekarang, fakta yang bicara. Kalau kamu tidak benar-benar terlibat dalam kasus ini, kamu pasti sudah keluar. Sepertinya kalian mencurigai saya ya? Kami hanya cross-check. Sebab kata Basuki, batu permata merah delima itu ada di tangan kamu. Basuki tahu apa sih?
dari batu merah delima itu untuk menolong dia. Kok jadi saya yang dituduh? Gimana sih Mas Basuki ini? Saya mau jadi rokoknya, menyelip di antara dua bibirnya yang indah. Iya, lagi itu dibakar. Kamu mau? Tino. Ikuti terus perkembangan Dewi Sandra. Saya ingin hadir saat pemakamannya. Oke. Inspektur Rocky, saya besok mau mengubur istri saya di pemakaman. Baik, saya harap Anda tabah menghadapi cobaan ini. Dan pakaiannya semua akan saya bawa. Kalau pakaian belum bisa, karena selain otopsi, pakaian juga dipergunakan untuk persidangan nanti. Saya kira itu tidak perlu. Sebab pembunuhnya adalah anggota Sri Kandi, sedangkan anggota Sri Kandi adalah mitra polisi. Percuma saja, di persidangan kita akan kalah juga. Maaf Pak Jarot, kejadiannya tidak akan seperti itu. Negara kita ini negara hukum, dan hukum tidak pandang bulu. Jangankan cuma mitra polisi, keluarga polisi atau polisi sekalipun kalau melanggar hukum tetap dihukum. Presiden, dia melakukan kesalahan, tetap dihukum. Itu kan teorinya Pak, kenyataannya Pak, lain. Kenyataannya kami akan mempraktekkan teori tersebut sebaik-baik mungkin sehingga Pak Jarot akan puas. Kalau memang Sekar bersalah, kami akan menghukumnya. Anggota ataupun bukan anggota Sri Kandi, tetap akan dihukum. Terima kasih. Inspektur Rocky. Siap. Tolong masalah ini ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Siap, Dan. Pak Jarot, kalau Anda memberikan kepercayaan penuh kepada kami, kami akan kerja sebaik-baiknya. Buat saya, Sri Kandi ataupun bukan Sri Kandi itu nggak penting. Toh Sri Kandi itu bukan satu-satunya pahlawan di dunia ini. Buat saya yang penting, saya masih bisa konsisten memerangi kejahatan. Mau di luar Sri Kandi ataupun di dalam Sri Kandi, itu nggak penting. Oke, terus kenapa kamu harus keluar dari Sri Kandi? Bukannya di dalam organisasi Sri Kandi sendiri kita sama-sama dapat menghimpun kekuatan. Kita gak sejalan? Strategi dan metode yang kalian terapkan itu gak sesuai buat saya. Jadi lebih baik saya cari jalan saya sendiri. Siap, Komandan. Silakan diperiksa Pak Jarot. Pak, Bapak ini mencari apa? Kalau memang merah delima itu tidak dibawa istri saya, dan merah delima itu tidak dicuri oleh Sekar, tentu merah delima itu ada di sini. Bapak yakin istri Bapak mempunyai merah delima? Dari mana dia mendapatkannya? Apakah Pak Jarot membelikannya? Maaf, dari mana saya uang sebanyak itu? Saya cuma ingin memastikan merah delima itu ada atau tidak. Cuman itu saja. Baik Pak Jarot. Menurut rumor yang saya dengar, merah delima itu milik putri seorang konglomerat Indrajit. Suatu hari, sang putri ini pergi ke sebuah pesta. Tiba-tiba listrik di pesta itu padam. Lalu tidak lama kemudian listriknya menyala kembali. Dan merah delimanya itu hilang. Ya, selanjutnya Pak Jarot sendiri sudah tahu. Akhirnya
istri Pak Jarot menjadi korban pembunuhan gara-gara Merah Delima itu. Itu cuma rumor, Pak. Pak Jarot percaya dengan rumor itu. Maaf. Saya jangan dikecoh oleh hal-hal yang menambah saya sedih. Saya ingin mengubur istri saya. Saya tidak mau apa itu Merah Delima. Saya ingin hidup tentram, Pak. Baik, Pak Jarot. Kami minta maaf kalau apa yang kami lakukan ini kurang. Apa ada yang lain? Loh, sepatunya mana? Cuman itu yang ada, Pak. Mana mungkin? Mana mungkin istri saya pergi tanpa sepatu? Baik, Pak Jarot. Biar masalah ini kami selesaikan. Sekar, kalau kita ingin mendapatkan Basuki, tidak seharusnya kamu mendesak Sekar yang sudah tidak berdaya. Tapi kita harus menemukan batu Merah Delima itu, Bang. Dan kamu yakin Sekar yang mengambil Merah Delima itu dari Dewi Sandra? Saya rasa kita perlu menjajaki semuanya, tak terkecuali Sekar. Kalau Sekar yang mendapatkan Merah Delima itu, tentunya dia sudah menebus Basuki. Masuk akal, kan? Bang Ella mungkin nggak tahu. Godaan terbesar bagi wanita itu apa sih? Permata, kan? Atau jangan-jangan ada hubungan asmara antara kalian berdua? Zeta! Jangan begitu. Kenyataannya dia selalu dibela. Kita harus berpijak pada praduga tidak bersalah. Selamat siang. Siang. Sekar, apakah pada waktu Dewi Sandra meninggal di pangkuanmu, dia tidak memakai sepatu? Saya tidak memperhatikan. Kami perlu tanda bukti. Tolong diperiksa, Pak, tasnya. Iya benar, itu sepatu saya. Kenapa cuma satu yang dipaku? Ya, itu saya paku karena memang cuma sebelah yang rusak. Bang Lang, apakah seorang pesilat suka memakai sepatu hak tinggi? Bisa juga, karena sebagai wanita normal tentunya ingin tampil feminin juga, kan? Benar, ini milik Dewi Sandra istriku. Saya yang membelikan pada waktu itu. Saya masih punya bukti setruk pembeliannya. Bapak suaminya? Iya, kenapa? Nggak percaya? Bapak, anak bapak disandera oleh Raja Keling. Saya tahu. Oh, anakku, Lili. Sepatu ini harus diamankan sebagai barang bukti. Saya tahu. Tapi biarlah, saya akan mencabut tuntutan saya. Percuma saja capek-capek kalau nanti akhirnya kalah juga. Tidak bisa, Pak Jarot. Ini sepatu harus diamankan. Ternyata Merah Delima itu ada dalam sepatu. Lihat kan? Bang Elang lihat sendiri kan? Jadi selama ini yang dikatakan Basuki benar. Sekar ingin menguasai batu Merah Delima itu sendirian dan meninggalkan Basuki ditawan oleh Raja Keling. Yah, gak heran sih. Wanita mana yang gak tergoda dengan permata yang harganya miliaran rupiah? Sudah. Begini. Sudah tentu. Wanita yang Bang Elang bela-belain ternyata menusuk dari belakang. Bang Elang, saya harus bicara jujur sama Bang Elang. Katakan. Sebenarnya,
saya mendapat amanat dari Dewi Sandra bahwa sepatu itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun kecuali diwariskan kepada anaknya, Lily. Sudah jelas kan, Inspektor? Kamu bisa saya tidak siksa dengan syarat salah satu dari anak buah saya kalau kamu bisa merobohkannya. Bagaimana? Akan saya coba. Heh, awas. Masukin. Ayo lawan aku. Masukin. Ya. Ayo. Saya telah memukul anak buah Raja Keling. Belum memenuhi syarat. Karena salah satu dari anak buah saya belum ada yang roboh. Oh iya, saya punya sebuah cerita. Boleh saya cerita? Waktu kecil badan saya gendut dan sering dipanggil si gendut. Dan disuruh dengan orang tua saya untuk beli gedang. Apa tuh gedang? Pisang. Oh, pisang. Dan saya nakal sekali. Saya ngeyel, saya belikan blanggem. Blanggem lucu amat. Apaan tuh blanggem? Kalau di sini disebut singkong goreng. Oh, singkong aja blanggem. Dengan kengeyelan saya pulang, saya beli blanggem itu. Bapak saya tanya, mana gedangnya, Ndut? Blanggem, Pak. Duh, orang disuruh beliin gedang kok dibeliin blanggem. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem kok, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Enak banget tadi, Pak. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Gedang, Dut. Blanggem, Pak. Saya sudah bisa menjatuhkan anak buah Mr. Raja Keli. Dengan menjadi laki-laki, kamu telah menunjukkan kehebatan kamu. Kamu dibebaskan dari penyiksaan. Untuk sementara. Siapa dia? Mungkin teman istri saya. Saya sangat kehilangan dia. Dia teman baik saya. Dan sekarang dia mati dibunuh orang. Dewi!
Benar Dewi Sandra hari ini dikuburkan? Benar, Mister Raja. Nanti malam bongkar kuburannya. Ambil merah delima dari dalam perutnya. Tapi menurut otopsi, di dalam perutnya tidak ada apa-apa, Mister Raja. Jadi benar merah delima itu ada pada seker? Benar, Mister Raja. Mister Raja pasti sudah tahu itu. Seker dapat dari mana? Dewi Sandra, itu juga Mister Raja sudah tahu. Kalau begitu kenapa tidak diambil dulu? Mister Raja pasti sudah tahu. Kalau Sekar itu jago dalam silatnya. Kita semua kewalahan. Mister Raja jangan pura-pura tidak tahu lah. Hei, susun kekuatan. Rebut merah delima dari Sekar. Sekar dilindungi polisi, Raja Keling. Ah, semua orang di dunia ini juga dilindungi polisi. Tapi semua kan bisa diterobos. Cari celah yang efektif. Kalau tidak bisa dengan cara halus, cara kasar saja. Mengerti? Mengerti, Mister Raja. Sini, kamu mesti harus sabar. Halo. Halo, ada yang mau bicara dengan Basuki? Siapa? Dari Sekar. Tunggu bentar. Ada telepon nih. Buat saya. Ya. Jadi Bas-Bas sudah bebas? Dia hanya bicara-bicara di telepon. Halo, siapa ini? Halo. Sekar. Kenapa masalahnya jadi begini? Tolong serahkan Mirah Delima sekarang juga. Kasihan dengan anak kecil ini. Kalau merah delima tidak kamu serahkan sekarang juga, besok atau lusa, aku dengan anak kecil ini tidak tahu apa jadinya. Tapi merah delima itu nggak ada di tangan saya, Mas. Sekar, tolong kamu jangan membohongi dirimu sendiri. Apa kamu tega melihat anak kecil ini yang selalu disiksa dan tidak diberi makan? Mas Bas, coba Mas Bas tolong dengar saya. Memang tadinya merah delima itu ada di tangan saya. Tapi sungguh, Mas, saya nggak tahu kalau merah delima itu... Sekar! Pengecut kamu! Halo? Mas Bas! Sudah, kamu tidak perlu melacak lagi. Nomor teleponnya sudah kita rekam. Siap, Dan. Om, Lili kangen sama papa dan mama, Om. Lili, Om sudah tidak bisa berbuat banyak. Coba kamu ngomong sama Raja Keling sana. Tolong, Pak. Saya kangen sama mama. Saya ingin bicara sama mama. Tolong, mama! Mama! Kenapa kamu? Hei, bagaimana? Ayo ngomong. Memang merah delima sudah ada di tangan Sekar, dan dia mengaku sendiri, tapi tidak mau untuk mengatakannya. Mister Raja, benar kan kata Basuki, merah delima ada pada Sekar? Benar. Kamu yakin? Sekar sudah ngomong sendiri kalau dia memegang merah delima itu. Loh, kok bisa ya?
Padahal kan waktu itu Sekar cuma kita jadikan kambing hitam. Mungkin Sekar ngambilnya dari celana dalam Dewi Sandra. Apa kamu sudah periksa celana dalam sama BH-nya? Pak, memang aku ini apa? Suruh ngobok-ngobok tempat terlarang. Saya bisa hong yang gua. Tapi kenapa kamu bunuh? Hush! Semua! Aku tidak bunuh. Itu kecelakaan. Bukan. Saya mau menunjukkan markas Raja Keling. Tapi saya harap saya diperbolehkan ikut dalam transaksi ini. Untuk apa? Aku rasa ini sangat membahayakan buat wanita sejati kamu. Kalau mau merayuku, jangan menolak permintaanku. Hei, ini bukan rayuan. Aku hanya sekedar mengkhawatirkan keselamatan jiwa kamu. Jangan khawatir. Raja Keling mengira saya berada di pihaknya. Karena selama 2 tahun, saya pernah menjadi kekasihnya. Jangan-jangan nanti kita-kita ini malah dikhianati kamu. Apa menurut kalian? Tampang saya seperti tampang pengkhianat? Cantik belum tentu bersih. Buruk belum tentu jahat. Apa motivasimu mau terlibat kasus ini? Karena saya pernah disakiti oleh Raja Keling. Bos, telepon. Dari mana? Lang. Siapa tahu ada berita bagus nih, Bos. Apaan nih? Suara genteng berjatuhan nih. Dari mana dia tahu nomor handphone kamu? Tadi saya telepon Sekar ke kantor polisi, Bos. Berarti mereka telah merekod nomor handphone kamu. Ampun, Bos. Tapi saya dapat informasi bahwa Lang telah mendapatkan merah delimanya, Bos, dan mau ditukar dengan Basuki. Cepat ambil yang itu. Cepat. Iya, Bos. Tadi dibanting, sekarang suruh ambil. Halo? Ya, saya. Ya, Raja Keling. Aku minta Anda segera menyerahkan Basuki dan Lili di lokasi yang kami telah tentukan. Di parkir timur Senayan. Hei, bukan kamu yang menentukan tempat, tapi saya yang menentukan. Kamu tunggu saja. Sebelum transaksi dimulai, saya akan memberitahukan 5 menit. Tapi sekarang, kamu harus mengirim gambar merah delima ke dalam mail saya. rajadiraja@yahoo.com. Raja Keling yang menentukan lokasi dan waktunya. Kita tunggu. Saya sudah berhasil bertemu Raja Keling. Tapi untuk memasuki markas penyanderaan Basuki, mata saya ditutup. Namun kira-kira waktu tempuhnya 1/2 jam pada waktu siang dari Pancoran, masuk tol 2 kali. Jadi kemungkinan markas itu masih berada di dalam kota. Saya mendengar ada suara pabrik di sebelah markas ini. Inspektur, segera hubungi Kumaran Subakti. Oke. Kalau kamu melibatkan polisi, kamu hanya akan mendapatkan bangkainya Basuki saja. Kirimkan merah delima itu seorang diri, cukup Elang seorang. Oke, Zeta. Kirimkan foto itu ke email Raja Keling. Sekarang kalian harus segera ke markas penyanderaan Basuki. Lumpuhkan. Oke.
Saya sudah bisa mengidentifikasikan lokasi itu. Oke. Cocokkan dulu jam kita. Om, tolong om, jangan siksa saya lagi om. Enggak apa-apa. Kalau mau dibebasin, jangan saya sendiri. Saya minta dengan si Lili ini. Boleh kan? Tunggu dulu. Mas Suki, ya, mau dibawa dulu kemana? Tolong dijelaskan, saya mau dibawa kemana? Gak usah banyak bicara. Ayo, ayo dulu, aku tidak mau. Kasihan anak kecil ini, cepetan, ayo. Jangan pergi, om. Om, Lili kesepian, om. Aduh. Buka baju kamu. Tolong dijelaskan. Saya mau diapakan? Cepat buka! Jawab buat tenang kamu. Maafkan saya. Saya tidak pakai celana dalam. Cepat, cepat! Ya, ya, ya. Ampun, ampun. Besar sekali. Oh, begitu indahnya Merah Delima ini. Batu permata Merah Delima ini tadinya milik seorang putri yang bernama Indrajit dari Brunei. Wow, fantastic. Bos, masukin bos. Dewita, inilah tawanan yang kita akan tukar dengan batu permata Merah Delima. Namanya Basuki. Baru pertama kali ada tawanan ngajak senyum. Ramah juga tawanan ini. Om, kita mau dibawa kemana ini? Kenapa kepala om dikerudungi? Om Basuki, Om Basuki kok diem aja sih Om Basuki? Om! Diam, Om! Ayo jangan! Kita kegagalan bos nih. Tempo 5 menit, kamu sudah harus sampai di tempat lapangan pembantaian. Sendiri. Di mana itu? Tidak jauh dari terbunuhnya Dewi Chandra. Oke. Aku ingin bicara dengan Basuki. Mana Basuki? Bagaimana? Can I check? Sure. Asli nggak, bos? Yes. This is original. Mana tukarannya? Bagaimana, bos? Oke. Okay. Hei, kenapa Basuki dikerudungin? Dia masih liar, suka gigit. Honey. Lang, berikan Merah Delima pada kekasihku. Okay.
Take it. Wanita pengkhianat. Ternyata jadi informan beratnya kayak begini. Kalau tahu begini, aku nggak mau jadi tukang urut. Ada polisi. Jangan bisa aja. Lawan polisi, resikonya terlalu tinggi. Mendingan kita kabur aja. Ayo. Inspektur Rocky, Lili sudah aku selamatkan. Basuki, bagus. Derajat. Mana merah delima yang lu pinjem? Pulangin! Jangan sembarangan lu. Enak aja. Kalau sampai lu gak pulangin, gua kepret satu-satu lu. Jangan macem-macem ya sama Putri Indrajit. Hah? Bentar ya, Ma. Apa-apa nih? Sini dulu ya. Sembarangan main geret aja. Penggusuran? Ngomong-ngomong kalau menggusur. Aku cocok lo. Saya nak tanya, apa dah selesai merah delima yang kalian pinjam tu? Bila dah selesai, saya nak ambil balik lah.